Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Tenis Yase. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membongkar dan mengganti motor spin atau motor pengering di mesin cuci Sunken. Kita lanjut aja cara-caranya seperti ini. Kita buka dulu tutupnya, tutup belakangnya. Nanti kita kelihatan motornya. Gampang nih. Nih, itu dia motornya yang rusak, yang kita akan ganti. Dia modelnya itu kaki 4. Nah, ini yang baru yang akan kita gantikan ke yang lama. Jaya kali ya. Kita bongkar dulu. Selanjutnya kita akan bongkar tutup pengeringnya supaya kita bisa membuka tabung pengeringnya. Kita copot dulu nanti tabung pengeringnya, nanti supaya kita bisa membuka motor pengeringnya atau motor spin. Setelah itu kita coba cari baut 8-nya dan kita akan mencopotnya. Dia adalah penjepit buat tabung motor pengering. Tabung pengeringnya maksud saya. Kita lanjut aja bagaimana tahap-tahapnya. Dari awal sampai akhir. Itu nanti di bawahnya. Mana kan ada di mobil aja. Kunci 8 yang kunci 10. Ring. Tuh, dua kanan kiri. Nah. 12. Tabung angkat, tabung angkat,
makasih. Setelah tadi kita sudah mencopot tabungnya, kita akan buka baut-bautnya, yaitu baut diper pengeringnya, diper motor pengering, supaya kita bisa copot. Nanti kita pakai obeng yang paling kecil, obeng pendek, supaya kita tidak usah membongkar semuanya. Kita lanjut saja dari tahap-tahapnya ini. Potong. Setelah motor pengeringnya dicopot, kita akan copot as remnya pakai kunci 8 dan kunci 10, dan obeng juga kita buka. Karena saya tidak membawa leker, kita bukanya pakai kunci Inggris. Gunakan alat yang ada, kita cungkil nanti supaya bisa copot dari rumah as motornya.
Setelah dibuka as remnya, terus remnya juga harus dibuka, nanti kita pasang ke yang baru karena as rem dan remnya juga masih bagus. Selanjutnya ke tahap pemasangan kabel, kita harus lihat di situ ada warna biru, kuning dan putih. Nah, warna biru itu nol listrik langsung, yang kuning ke kapasitor, yang putih kapasitor, dan yang dikasih listrik. Kita pasang, kita nanti coba dulu sebelum kita pasangkan ke mesin cucinya agar benar-benar kita bisa melihat apakah berfungsi atau tidak mesin yang baru ini. Dan dalam memasang kabel, jangan sampai terbalik, yang kapasitornya itu yang listrik tetap satu, itu langsung ke listrik warna biru lagi, yang kuning yang ke kapasitor, yang satu lagi kapasitor, dan yang dialiri listrik. Jangan sampai terbalik, nanti putarannya akan terbalik dan membuat si mesinnya cepat panas. Jadi harus sama sesuai dengan apa yang ada di diagram motor spin atau motor pengering tersebut. Karena motor pengering atau motor spin itu satu arah, jadi jangan sampai terbalik dalam pemasangan kabel. Dan ini adalah kapasitornya, kita lihat tadi sudah saya tes kapasitornya masih bagus. Itu sama ukurannya adalah 5 mikro atau 5 UF. Kita lihat sama atau tidak di motor pengeringnya, itu sama 5 UF, 5 mikro. Jadi kita sudah sesuai, sudah sama. Jadi kita tinggal pasang saja kabel-kabelnya. Dan saya pastikan kembali jangan sampai terbalik, supaya nanti si mesin itu tidak cepat panas atau nanti tidak akan rusak kembali. Setelah semua kabel terpasang dan sesuai dengan warnanya atau sesuai dengan diagramnya, coba kita colokan, kita coba nyalakan, dan ternyata bagus, itu putarannya sangat cepat. Memang terlihat dari sini sangat pelan, cuman itu sebenarnya sangat cepat sekali. Nah, setelah kita tes semuanya, nanti kita akan coba pasangkan ke tabungnya atau ke mesin cucinya agar bisa kita tes. Setelah tadi dari tahap pengetesan, lalu saya lanjut ke pemasangan remnya. Rem berfungsi untuk bisa menghentikan perputaran motor pengering supaya pas membuka tutup itu langsung rem. Jadi fungsinya supaya tidak membahayakan ke penggunanya. Kita lanjut ke tahap pemasangan as rem. Di situ kan as rem itu setengah bulat atau ada cekungnya, jadi harus pas pemasangannya supaya nanti baut itu bisa pas rata di situ dan akan mengunci
yang namanya rem ke as pemutar motor spin. Kita langsung lanjut saja, kita pukul-pukul sampai masuk, sampai dia itu rata dengan remnya. Tahap selanjutnya kita kencangkan baut 10-nya, baut pengunci as remnya. Jadi supaya nanti pas berputar tidak terjadi selip, agar bisa benar-benar memutarkan tabung pengeringnya. Setelah tadi saya sudah memastikan perputaran asnya dan remnya bisa berfungsi, selanjutnya saya akan pasang ke tabung mesin cucinya. Setelah itu kita akan coba berfungsi atau tidak. Ke tabung pengeringnya kita akan coba setelah pemasangan selesai. Janganlah kajak kita kembali. Janganlah kajak kita kembali. Waduh. Ini kenapa masih.
Setelah kabelnya terpasang dan semuanya sudah dibaut dengan kencang, kita tutup kabelnya menggunakan plastik. Plastik itu melindungi supaya nanti kalau kabel kena air itu tidak akan terjadi yang namanya kesetrum. Setelah tadi kita sudah pasang semuanya dengan baik dan benar, ini adalah tahap pengetesan apakah mesin ini berfungsi dengan baik. Dan kita lihat sudah berputar dengan baik, berarti sudah benar semuanya. Sekian saja tutorial cara mengganti mesin pengering mesin cuci 2 tabung. Jangan lupa like dan subscribe channel Teknisi AC dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.